sialan! Aku telah dikalahkan oleh pria sopalawan itu! Aku akan memanggil teman-temanku untuk menghabisinya! Bersiaplah untuk mati! Maaf ya, Maxim. Karena aku, kamu jadi bolos. Padahal ini adalah hari pertama kamu masuk sekolah. Aku jadi merasa bersalah sama kamu. Maafkan aku ya, Maxim. Jangan merasa bersalah, Kelly. Karena kamu menolongku, kamu jadi terlambat, kamu jadi terluka. Mungkin ini adalah takdir. Aku lebih baik bolos sekolah daripada membiarkan wanita cantik sepertimu disakiti oleh pria bajingan tadi. Wanita itu berharga dan harus dijaga, bukan untuk dirusak. Di zaman sekarang, banyak pria bajingan yang ingin merusak harga diri wanita. Ternyata, kamu adalah pria yang menghargai wanita ya, Maxim. Makasih ya, sudah menolongku. Oh iya, kalau boleh tahu, kamu pindah sekolah kenapa? Tadinya, aku sekolah di luar kota dan tinggal bersama nenekku di sana. Tapi ayah dan ibuku ingin aku sekolah di sini. Mungkin mereka tidak mau jauh dariku. Ya sudah, aku pulang saja dan memutuskan untuk pindah sekolah. Kamu keren ya, Maxim. Tidak hanya menghargai wanita, tapi kamu juga anak yang berbakti kepada orang tua. Karena aku memiliki ibu yang sangat luar biasa, jadi aku tidak mau menyakiti hati wanita, apalagi merusak harga dirinya. Beruntung sekali ya ibumu, jadi cinta pertama kamu. Aku yang beruntung memiliki ibuku. Dia adalah wanita yang sangat hebat. Dia yang mengajarkanku tentang semua hal. Dari aku kecil sampai sekarang, ibuku tidak pernah marah kepadaku. Padahal aku nakal, tapi ibuku tetap sabar. Dan dialah wanita yang tulus mencintaiku tanpa mengeluh. Ketika aku sakit, dialah yang merawatku. Ketika aku tidak semangat lagi untuk hidup, dialah yang menyemangatiku. Itulah hebatnya ibuku. Wah, hebat ya. Pantas saja kamu sangat mencintai ibumu, Maxim. Ya, begitulah. Aku malah jadi cerita. Maaf ya. Santai aja. Lagian, aku senang kok dengar cerita kamu dengan ibumu. Oh iya, sepertinya aku harus pulang, Maxim. Ya sudah, mau pulang bareng, Kelly? Boleh, Maxim. Kalian ada di sini. Aku datang untuk menghabisimu, pria sopahlawan. Teman-teman, ayo maju. Kita hancurkan dia sampai mati. Kelly, kamu diam di sini. Aku akan melawan mereka semuanya untuk menjaga dirimu. Jangan khawatir, aku pasti akan menang. Hati-hati ya, Maxim. Aku percaya padamu.
Maxim mengalahkan semua penjahat itu.